Ini dia aksi Presiden Joko Widodo bermain bulu tangkis melawan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hasanah Bolkiah, di Gor Mabes TNI Cilangkap Kamis petang. Presiden Jokowi yang dipasangkan dengan legenda bulu tangkis Indonesia Alan Budi Kusuma bertanding melawan Raja Brunei yang dipasangkan dengan pelatih tunggal putra Indonesia Hendry Saputra. Pertandingan berlangsung seru. Berkali-kali Presiden tunjukkan kemampuannya lakukan pukulan yang hasilkan poin. Namun lawannya tak kalah tangguh. Skor keduanya saling menyusul hingga di skor 25-25 Presiden memutuskan berhenti dan istirahat. Pertandingan kali ini berlangsung bukan tanpa alasan. Presiden Jokowi ajak Sultan Brunei bermain sebagai bagian dari diplomasi yang dilakukan keduanya. Antar negara ini kan tidak selalu dilakukan dalam sebuah forum yang formal saja. Ada yang namanya soft diplomasi. Dan memang saya tahu Sultan Hasanah Bolkiah itu memang hobinya badminton. Pertemuan dua kepala negara ini memang berlangsung hangat dan santai. Presiden akui sudah jalin kesepakatan antar kedua negara terutama terkait pembelian senjata dan tank Anoa dari Pindad oleh Brunei Darussalam. Di momen yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengajak Sultan Brunei beserta putranya melihat atraksi pasukan khusus TNI. Mulai dari pertunjukan rampak gendang hingga peragaan bela diri. Trihardani Purba melaporkan untuk Net.